menggelar penyampaian aspirasi ini adalah orang pilihan adik desa. Kami adalah pilihan ini. Tidak ada anak-anak Haji Anang akan cukup. Di dalam apapun Mas Pak Anang ini baik dengan kepala desa itu tatkala ada sesuatu mesti selalu tabayun, mesti klarifikasi dan musyawarah. Dan Mas Anang itu jarang kalau pas di rumahnya pas dia ada keperluan, kita ada perlu, itu mesti anak Pak Anang yang datang. Sudah saya yang datang, itu yang selalu. Dan saya merasa sendiri, saya beda partai dengan beliau mulai dulu. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini persahabatan kita terjalin dengan bagus. Sudah menemui beliau dan pernyataannya beliau sudah bisa dipastikan 200% beliau mundur. Nah, kami selaku unsur penyelenggara yang ada di gedung DPRD bersama pimpinan yang lain menyampaikan kepada beliau, proses ini akan ditindaklanjuti segera.